akan melantik pengurus OSIS SMP Islam At-Taqwa periode tahun 2023-2024. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Islam At-Taqwa masa bakti 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan kalian harus menjawab secara serempak. Satu, bersediakah kalian jadi pengurus OSIS SMP Islam At-Taqwa masa bakti tahun 2023-2024? Pertanyaan yang kedua, sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Islam At-Taqwa? Pertanyaan yang ketiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Islam At-Taqwa? Pertanyaan yang keempat, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah SMP Islam At-Taqwa? Terima kasih. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menjalankan kewajiban saya terhadap Allah SWT. Akan menjalankan kewajiban saya terhadap Allah SWT. Yang kedua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Saya ulangi, mentaati tata tertib sekolah, menjadi pelopor dan dalam penegakan tata tertib. Tiga, menjunjung tinggi nama alma mater SMP At-Taqwa. Dengan prestasi dan amal iman. Empat, program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Teladan bagi siswa-siswi SMP At-Taqwa dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS. Demikian, ya, kalian sudah berjanji dan terima kasih. Semoga apa yang menjadi janji dan ucapan kalian tadi dapat kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.